Barcelona temukan pengganti Frenkie de Jong. Raksasa Liga Spanyol, Barcelona dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan gelandang Valencia yang menghancurkan Real Madrid, yaitu Carlos Soler. Kesepakatan tersebut disinyalir untuk menggantikan Frenkie de Jong yang akan segera bergabung bersama Manchester United di bursa transfer kali ini. De Catalan sudah melaporkan bahwa Valencia menyetujui tawaran Barcelona senilai 20 juta euro untuk Carlos Soler. Pada minggu waktu setempat, baik Barcelona maupun Manchester United sudah mengalami kemajuan untuk transfer Frenkie de Jong. Barcelona dikabarkan menyetujui tawaran Manchester United untuk Frenkie de Jong senilai 69 juta pound. Pembicaraan dua klub La Liga dan juga klub Liga Inggris itu dikabarkan akan rampung beberapa hari ke depan. Barcelona dikabarkan telah melayangkan tawaran untuk gelandang Valencia yaitu Carles Soler untuk berpindah ke Barcelona. Di sisi lain, Barcelona terus berupaya untuk mencari gelandang pengganti Frenkie de Jong. Carles Soler dikabarkan akan dikontrak Barcelona selama 4 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Proses transfer Carlos Soler menuju Barcelona diperkirakan akan rampung dalam beberapa hari ke depan. Kedatangan Carlos Soler nantinya diharapkan mampu menjaga kedalaman skuad Barcelona untuk mengarungi musim ini, di mana Barcelona berupaya untuk mengejar gelar Liga Champions dan juga gelar La Liga yang lepas di musim sebelumnya. Kepergian Frenkie de Jong sendiri juga akan berdampak bagi kebijakan transfer kubu Barcelona. Barcelona dikabarkan akan merampungkan proses transfer beberapa pemain yang didatangkan dengan free transfer seperti Frank Kessié dan juga Christensen. Selain itu juga Barcelona digadang-gadang akan merekrut Lewandowski dari Bayern Munchen.